Syahsyah dan Atta Halilintar selalu punya cara untuk menciptakan hawa romantis. Kali ini dalam perayaan ulang tahun Atta Halilintar yang ke-26, Aurel Hermansyah memberi kejutan manis. Sebuah kado gelang mewah dalam box mungil warna merah diberikan Aurel Hermansyah untuk Atta Halilintar. Ini adalah gelang mewah idaman Atta Halilintar yang dirancang kembaran dengan milik Aurel Hermansyah. Dalam kado itu terselip kartu ucapan berisi untaian doa. Menerima kado ini, Atta Halilintar pun terharu. Momen ini terekam dalam video hadiah spesial dari Aurel Atta Mau Nangis di kanal YouTube Aurel Hermansyah Senin 23 November 2020. Usai pemasangan gelang, Aurel Hermansyah minta imbalan. Mengakhiri momen ini, Aurel Hermansyah berterima kasih kepada Atta Halilintar yang telah datang di hidupnya. Sang YouTuber membawa perubahan dalam hidup Putri Krisdayanti dan Anang tanpa paksaan. Aurel Hermansyah minta maaf atas ketidaksempurnaannya, ia berkomitmen terus memperbaiki diri meski tak mudah. Hidup memang tidak mudah, dengan saling cinta, Aurel Hermansyah yakin akhirnya bahagia.